Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebagai negara yang sejak dulu dikenal sebagai jalur rempah-rempah dunia, kita memiliki kekayaan rempah-rempah yang berabad-abad sangat digemari menjadi komoditas favorit di Eropa. Kita harus kembalikan kejayaan rempah-rempah Indonesia seperti lada, pala, cengkeh, jahe, kayu manis, vanili, dan lain-lainnya dengan meningkatkan produksi di hulu dan di hilir. Menata kembali rantai pasok serta penguatan lagi jalur konektivitas distribusi untuk meningkatkan daya saing. Keunggulan rempah-rempah Indonesia harus terus kita kenalkan ke seluruh penjuru dunia. Salah satunya kita promosikan melalui Indonesia Spice Up the World. Kita sampaikan kelezatan dan cita rasa pangan olahan rempah-rempah Indonesia. Ekspor pangan olahan, terutama ekspor bumbu, harus terus kita dorong. Bumbu rendang, nasi goreng, sate, gado-gado, dan bumbu-bumbu kuliner dari berbagai daerah di seluruh Indonesia yang sangat beragam dan kaya. Kita harus bisa memanfaatkan rantai produksi global dengan melakukan berbagai inovasi produk dengan packaging dan branding yang lebih baik, dengan melakukan perluasan pasar sehingga pangan olahan rempah Indonesia menjadi komoditi ekspor yang makin diunggulkan. Hadirin yang berbahagia, untuk meningkatkan ekspor rempah dan pangan olahannya memerlukan penetrasi di hulu hingga di hilir. Kita harus perkuat dari supply side maupun demand side. Produksi ditingkatkan, tapi promosi juga harus digencarkan. Dengan kekayaan dan keragaman hayati kita, juga dengan kebinekaan masakan kita. Karena itu, saya mengajak para pelaku usaha untuk menggarap potensi pasar yang peluangnya masih sangat besar dengan memperkuat etalase kuliner Indonesia di luar negeri. Kita harus mampu menghadirkan restoran-restoran Indonesia di luar negeri dengan branding dan manajemen yang baik, sehingga pangan, olahan rempah, dan kuliner Indonesia makin disukai, dicari, dan digemari di panggung dunia. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan Indonesia Spice Up the World hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Indonesian archipelago is also known for the history of its bountiful spices, brought to the world by the sailors through the spice route, the pioneer of commodity trade carried out by the Indonesian ancestors and tribes. Frequently used in cuisines to improve flavor, to offer new tastes with rich and unique aromas. History not only written in books or shown in artifacts, but also lingers in our palates. The extravagantly delicious rendang, the Indonesian all-time favorite dish, nasi goreng, the iconic sate, drenched with spicy peanut sauce, gado-gado, ketchup manis, and delightful soto ayam. Every traditional recipe contains at least a dozen spice ingredients, resulting in a remarkable and distinctive flavor loved by many. Spices are now packed in hygienic and more practical packaging, processed with modern technology and international food safety standards, without reducing their rich flavors. Now, they are ready to be used in 4,000 Indonesian restaurants worldwide, worth $2 billion of export value in 2024. Enjoy the soul
of authentic Indonesian spices at Indonesian restaurants around the world, and of course, at your own dining table. Be ready to enjoy world heritage. Indonesia, spice up the world.